Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Dari ujung timur Pulau Jawa kami menyapa. Dewani Duren di samping berkebun juga berjualan bibit teman-teman. Ya, di samping berkebun kami juga menjual bibit. Karena berkebun itulah akhirnya kami tahu bagaimana memilih dan menyiapkan bibit yang berkualitas sehingga dihasilkan pohon seperti ini. Depan kami ini jenis duri hitam. Karena itulah pada kesempatan ini ya, kami akan sharing bagaimana cara memilih bibit yang baik dan berkualitas teman-teman. Nah, teman-teman, yang perlu kita ingat bahwa buah durian, ya, buah durian itu menempel pada cabang-cabang yang mendatar atau posisinya ya membentuk sudut 90 derajat terhadap batang utama. Disinilah ya nanti buah durian banyak menempel ya, banyak menempel. Karena itu gitu, sejak awal ketika kami bercocok tanam gitu, cabang-cabang primer, ini cabang primer, kalau ini kami sebut cabang sekunder. Cabang-cabang primer itu kita usahakan kita tarik ke bawah mendekati sudut 90 derajat. Karena disitulah nanti buah durian menempel teman-teman. Nah, karena alasan itulah makanya kami menyiapkan bibit yang kurang lebih sama ya. Jadi cabang-cabangnya itu sudah kami atur sejak awal teman-teman ya. Sudah kami atur, kami arahkan supaya membentuk sudut 90 derajat. Contohnya seperti ini. Nah ini teman-teman ya. Ya. Cabang-cabangnya sudah kita atur. Ini sejak awal sudah kami atur. Kemudian bibit yang baik itu bukan tinggi teman-teman ya. Kalau saya ngomong tinggi, bibit saya ini tingginya paling cuma sekitar 200 meter. Tapi 2 meter lah. Tapi cabangnya cilir. Cabangnya coba kita hitung teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 sama bekas potongan situ aja. 18 kalau satu cabang isinya 3 itu sudah hampir 60 teman-teman. Ya, sudah hampir 60. Makanya buat apa ya, kita punya pohon durian tinggi-tinggi tapi perawatannya tidak mudah teman-teman ya. Durian yang tinggi ya perawatannya tidak mudah teman-teman ya. Sekarang ya, kapan hari saya ikut webinar dari seorang konsultan durian di Malaysia. Sekarang di Malaysia yang tanam usianya sudah 20 tahun banyak menghadapi masalah. Banyak menghadapi masalah karena apa? Karena pohonnya sudah tinggi 30 meter. Nah, itu kalau kita mau nyemprot gimana, teman-teman? Ya, sulit. Karena itu, gitu, kita harus pandai-pandai memilih bibit. Ya, bibit itu tidak harus tinggi, teman-teman. Yang penting cabang-cabangnya sudah tertata dengan baik. Seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Ini kalau misalnya agak naik sedikit nanti tinggal ditarik seperti ini teman, tinggal ditarik aja ya. Ini misalnya kurung tinggal ditarik aja. Tetapi rata-rata bibit di tempat kami sudah mendekati datar ya. Sudah mendekati datar karena memang sejak awal ya sudah kami arahkan teman-teman. Itu menurut kami bibit-bibit yang berkualitas ya, kayak gini. Jadi cabang-cabangnya terbentuk dengan baik. Karena apa? Kami lakukan pruning pertama. Gitu. Kami lakukan pruning. Kemudian kami lakukan potong puncuk. Nah, kayak gini. Gini, teman-teman. Ini nanti kalau pengen datar, enggak ditekuk gini aja. Ditarik sebentar aja sudah datar, teman-teman. Tapi setidaknya dari awal kami sudah persiapkan. Dan itu berlaku pada bibit yang kami jual. Jadi bibit kami tidak, saya tidak bicara tinggi
Ya. Apakah tinggi itu baik? Saya tidak bisa mengatakan begitu. Apakah pendek baik? Tetapi yang perlu teman-teman pahami adalah bahwa durian itu nempelnya nanti bukan di ujung daun seperti buah kelengkeng, buah jambu, tetapi pada cabang-cabang mendatar. Ini coba, kalau saya ngomong ini tingginya paling 160 cm, tetapi teman-teman, coba teman-teman lihat. Coba teman-teman lihat, batang-batangnya sudah siap. Sudah siap, coba kita hitung jumlahnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sampai di sini aja sudah 15. Kalau satu cabang ini isi 3 sudah 45 teman-teman. Belum nanti kalau naik sampai sini. Katakanlah sampai cabangnya nanti terbentuk 20. 20 kali 3 sudah 60. Kalau rata-rata 3 kg sudah 180 kg. Mau cari apa lagi teman-teman? Ya, mau cari apa lagi? 180 kg itu panen satu pohon sudah luar biasa. Kalau harganya bawor 100 ribu kalikan aja sudah 18 juta teman-teman. Nah, karena itu ya, dalam memilih bibit ya, jangan tergiur dengan tinggi. Karena apa? Buat apa pohon tinggi? Tetapi kalau cabang-cabangnya tidak siap seperti ini teman-teman, buat apa? Nanti buahnya akan lama. Buahnya akan lama, karena apa? Tinggi yang dikejar bukan cabang dan batang supaya besar. Nanti saya tunjukkan ini. Rata-rata bibit di tempat kami seperti itu. Karena kami sadar, kami berkebun teman-teman. Jadi tahu kebutuhan pembeli kami. Jadi cabang-cabangnya sudah saya bentuk, kami bentuk ya. Kamu pruning. Tujuannya apa? Supaya cabang dan batangnya cepat membesar. Nih, tak kasih contoh teman-teman. Kayak gini. Ya. Sudah kami siapkan teman-teman. Coba lihat. Ya. Nih. Dari bawah coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sampai sini aja 12. Kalau kita ngomong tinggi, udah tak potongi pucuknya. Atas tak potongi lagi. Kalau sampai atas sana cabang kita hitung sudah 20. Bagi kami 20 itu sudah sangat cukup. Isinya 3, 60. Mau cari apa lagi? Mau cari apa lagi? 60 saya pikir dalam satu pohon sudah luar biasa. Nih kita lihat. Ini adalah bibit-bibit di tempat kami. Cabang-cabangnya terbentuk. Bekas pruningan masih ada. Masih terlihat dengan jelas. Teman-teman. Masih terlihat dengan jelas. Karena itu sekali lagi kami mencoba edukasi ya kepada teman-teman ya, kalau membeli bibit jangan dilihat tingginya. Lihatlah cabang dan batangnya. Karena apa? Buah durian itu menempel pada cabang, teman-teman. Bukan pada ujung daun kayak gini, kayak buah kelengkeng, kayak buah jambu. Tidak, teman-teman. Buah durian menempel pada cabang. Ya, cabang yang cepat besar artinya apa? Pohon durian itu siap segera dibuahkan. Ini contoh ini. Kayak gini. Ini tahun depan insya Allah siap untuk dibuahkan. Itu contoh teman-teman. Jadi kami berusaha untuk sedikit berbeda dalam menyiapkan bibit. Bibit berkualitas bagi kami bukan tinggi, tetapi cabangnya besar, cabang primer maksudnya, batangnya besar, daunnya rimbun seperti ini. Ini lihat, cabang-cabangnya sudah terbentuk dengan baik. Inilah bibit yang kami sebut bibit berkualitas, teman-teman. Ya, bibit berkualitas. Jadi kita harus paham. Saya tunjukkan lagi. Nih teman-teman. Ini kalau kita ngomong tidak tinggi-tinggi amat, tetapi coba lihat. Bekas pruningannya masih ada. Ini bibit di tempat kami. Nah, insya Allah kalau ini ditanam dalam satu tahun sudah gede. Ya, sudah gede. Caranya gimana ya? Perawatan yang baik. Perawatan yang baik itu sangat penting. Bibit yang baik juga sangat penting. Tanah yang baik
juga sangat penting. Karena itu, ya, sekali lagi sore ini kami berbagi bagaimana caranya memilih bibit durian yang baik. Tidak harus tinggi, karena apa? Buah durian menempel pada cabang, teman-teman, bukan pada ujung daun. Ya, percuma, ya. Pohon itu tingginya 3 meter, 4 meter, tetapi cabang batangnya belum terbentuk dengan baik. Ya. Cabang batangnya belum terbentuk dengan baik. Nah, ini meskipun pendek, cuma 1,5 meter, tapi cabang-cabangnya sudah terbentuk dengan baik, teman-teman. Ya. Nah, jadi coba kami tunjukkan lagi. Nah, ini dari awal kami sudah membentuknya, teman-teman. Bibit-bibit semacam ini sudah kami bentuk dari ini. Ini tinggal nanti kita seleksi lagi. Ini kalau perlu kita buang. Ini kita buang, kebetulan saya tidak bawa gunting. Kalau ketemu kayak gini saya buang, teman-teman. Karena apa? Kita pengennya yang besar ini, yang besar ini. Ini nggak usah. Ini sudah, ini kita buang. Nah, kayak gitu, teman-teman. Kami tidak segan-segan membuang cabang dan batang yang tidak diperlukan, yang tidak potensi, berpotensi untuk menjadi besar, kita buang. Nah, kayak gini. Cabang-cabangnya, coba lihat. Itu bekas peruningannya masih ada. Inilah bibit-bibit di tempat kami. Sudah kami siapkan. Caranya gimana? Lakukan pruning. Ya, lakukan pruning. Gitu. Jadi banyak sekali penjual bibit, tetapi kami ingin sedikit berbeda, teman-teman, karena kami ingin mengedukasi masyarakat bagaimana memilih bibit durian yang baik. Ini contohnya ini. Cabang-cabangnya sudah banyak yang mendaftar. Ya, tinggal nanti dibesarkan aja. Caranya membesarkan gimana? Perawatan yang baik. Teman-teman. Ini juga kita tata, kita siapkan dari awal. Jadi sekali lagi teman-teman, bibit yang baik itu bukan tinggi, ya, tetapi cabang besar, batang besar, cabang primer besar dan ke segala arah. Itu menurut kami bibit yang baik dan layak untuk dipilih. Ya. Ini contohnya. Oke, teman-teman. Beginilah sharing kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin berkebun dan memilih bibit. Salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.